Halo guys, pada video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian join membership dan follow Instagramku guys. Oke guys ya, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke nomor yang pertama guys. Let's go. Oke, saya kita mulai nomor pertama di sini yaitu ada di Clock Tower Bermuda Remaster ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh ada bug menghilangkan item coy. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada senjata Thompson dan juga SMG ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat, tapi kalau kalian lihat di sebelah sininya itu nggak kelihatan coy. Nah, kalian cuma lihat ininya doang ya. Jadi kalau kalian letakin benda-benda di sini, itu dia akan auto menghilang guys. Nah, di sini kita akan coba benda-benda letakkan di semuanya di sini ya guys ya. Nah, tapi kecuali di sini yaitu medkit sama ini ya, yang kuning-kuning repair kit ini itu nggak bisa menghilang coy. Dan juga inhaler juga nggak bisa menghilang guys ya. Masih tetap menongol gitu coy. Tapi di sini kalau kalian letakkan senjata atau nggak peluru di sebelah sini, itu dia akan auto tenggelam gitu guys ya senjatanya ini. Kalian bisa lihat di sini tuh ada banyak banget senjata, tapi di sini nih nggak kelihatan sama sekali guys. Jadi ini bisa buat menghilangkan barang-barang yang tidak perlu gitu. Kalian bisa hilangkan di sebelah sini ya guys, atau kalian pengen menyembunyikan sesuatu senjata gitu, kalian bisa sembunyikan di sebelah situ guys. Jadi akan auto aman gitu guys ya. Oke, saya kita lanjut nomor 2 di sini yaitu ada di Clock Tower Bermuda Remastered lagi ya guys ya. Nah, jadi di sini yaitu adalah bug atau trik landmine. Nah, jadi kalian tuh harus punya landmine terlebih dahulu dan di sini langsung aja kalian lompat ke tanaman ini, dan di sini kalian langsung aja pasang landmine-nya itu di atas tanaman yang ini guys. Nah, kalian sudah dipasang di sini, kalian bisa lihat itu landmine-nya auto nggak kelihatan sama sekali ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh, nah, landmine-nya ada di sebelah situ, dan kalau kita lihat dari sini tuh nggak kelihatan sama sekali guys. Jadi ini sangat mantap banget ya guys ya, buat kalian itu ada di ranked gitu, kalau nggak ada di fast tour atau turnamen gitu guys. Jadi ini akan sangat berguna sekali ya guys ya, karena landmine-nya ini akan auto tertutupi oleh daun-daun ini, dan di sini musuh tidak mungkin bakal mengetahui kalau ada landmine di sebelah situ ya guys ya. Jadi di sini musuh ini akan auto meledak gitu ya. Tidak akan auto sekarat, kalau enggak akan auto mati langsung gitu guys. Jadi di sini kita misalkan kita ini musuh, jadi kita langsung aja lewat ke sebelah sini dan langsung auto sekarat gitu ya. Apalagi di sini kan coba pasang dua landmine di sini, mungkin musuh auto mati ya kalau ngelewati daun-daun ini coy. Oke, saya kita lanjut nomor 3 di sini yaitu ada bug yang gak kusadari di sini ya. Jadi bugnya itu ada di Skywing gitu coy. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat Skywingnya ini itu normal-normal aja ya di sini. Nah, tapi di sini kalau kalian pakai Skywing ini di karakter yang cewek ya, itu dia akan ngebug guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di karakter cowok ini nggak ngebug sama sekali ya, biasa-biasa aja gitu coy. Nah, jadi di sini kita akan lihat di karakter ceweknya guys ya. Oke, saya di sini kita sudah ada di karakter cewek, dan di sini kalian bisa perhatikan terlebih dahulu apa yang ngebug dari Skywing di karakter cewek ini guys. Kalian bisa perhatikan di sini, lihat apa yang terjadi. Nah, kalian bisa lihat di bagian telapak tangannya itu coy ya. Kalian bisa lihat tuh tangannya itu jadi memanjang kayak gini ya guys ya. Kalian bisa lihat, nah itu jadi panjang banget guys. Nah, kalau bisa tuh jadi panjang banget, gila. Ini gila, ini kayak Slenderman gitu ya, tanya panjang banget begitu guys. Dan bug karakter Skywing ini itu ada di sebuah karakter cewek guys ya. Gak cuma satu karakter doang yang aku pakein yaitu karakter Kelly, tapi di semua karakter cewek itu dia tangannya akan jadi kayak gitu guys. Jadi memanjang begitu ya. Jadi ini aneh banget gitu loh, kayak Slenderman gitu guys. Nah, di sini kita akan coba lihat satu kali lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat ini mirip seperti monster apa gitu guys. Kalau aku ini kayak Slenderman gitu ya. Pas banget ini bajunya sudah hitam-hitam dan tangannya ini panjang banget gitu. Jadi ini kayak Slenderman gitu guys. Kalian bisa komen
ini kayak karakter apa gitu ya, atau monster apa gitu ya. Gila banget ya, tangannya tuh bisa panjang begitu guys. Oke sih, kita lanjut nomor 4 di sini, yaitu trik terbaru senjata AWM ya guys ya. Jadi sekarang ini tuh senjata AWM kalau kita pakai muzzle itu tetap bisa menggunakan silencer coy, atau peredam suara ya guys ya. Nah, jadi di sini caranya langsung aja kita ke caranya ya guys ya. Oke sih ya, jadi di sini yang kalian perlukan di sini yaitu sebuah karakter coy, yaitu karakter lama yaitu namanya Rafael. Nah, jadi di sini Rafael ini tuh sudah di-buff ya guys ya. Jadi OP banget coy. Khususnya senjata AWM ya guys ya. Jadi sekarang ini kalau kalian pakai senjata AWM dengan karakter Rafael ini, dia ini akan otomatis ada silencernya guys ya, atau ada peredam suaranya gitu coy. Dan juga di sini musuh yang terkena dan jatuh akan kehilangan 45 HP dengan lebih cepat gitu coy ya. Jadi ketika musuhnya kendok itu, dia akan langsung otomatis berkurang dengan cepat gitu guys. Nah, mungkin salah satu alasan karakter Rafael ini dibuff adalah karakter ini tuh dulunya kurang diminati oleh para player-player Free Fire ya guys ya. Karena dulunya itu adalah skill aktif, jadi dia ini bisa mengsilenkan semua senjata, tapi itu ada waktunya gitu guys. Tapi sekarang itu sudah jadi karakter pasif ya guys ya. Jadi dia ini akan merubah AWM-nya ini ada silincernya tanpa menggunakan silincer gitu guys. Jadi ini sangat OP banget ya guys ya. Buat kalian yang pencinta-pencinta AWM, kalian wajib punya karakter ini ya guys ya, karena ini sangat OP banget coy. Nah, di sini langsung aja kita tes. Di sini kalian bisa lihat tuh tidak ada terpasang silincer maupun apapun di sini. Itu tidak sama sekali ya. Dan kalian dengarkan suaranya ini guys. Nah, jadi suaranya itu suara silincer gitu ya guys ya. Jadi dia ini akan otomatis jadi ada silincernya gitu coy. Nah, apalagi kalau kalian lakuin trik ini tuh di ranked, ini musuh akan auto bingung ya guys ya, karena AWM kita langsung ada silincernya gitu coy. Jadi dia ini musuh akan auto bingung mencari di mana keberadaan kita, dan dia langsung auto meninggal ya guys ya. Jadi sangat mantap banget ini guys ya. Dan trik ini juga kalian bisa lakuin di kelas kuat ya guys ya. Jadi di sebuah mode ini senjata AWM yang kalian pakai itu akan auto ada silincernya gitu coy. Jadi ini sangat mantap banget ya guys ya, buat kalian pakai senjata AWM ini coy. Oke sih, kita lanjut nomor 5 di sini, yaitu adalah bug di senjata pisau yang lempar-lempar itu guys ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lempar pisau ini pakai karakter cewek, dan kalian langsung aja di sini lempar ke langit, dan kalian coba untuk lari guys, nanti karakter kalian tuh akan jadi Naruto kayak gini ya. Tangannya itu ada di belakang begini ya guys ya. Jadi ini sangat mantap ya guys ya. Ini seperti bug yang kemarin sudah kuser itu, yang lari-lari seperti penguin itu. Jadi ini kayak gini guys, sama persis seperti ini coy. Dan di sini kalian coba gunakan bug ini dan langsung aja kalian ke zipline ya guys ya, atau naik zipline ini guys. Dan kalian lihat tangannya ini tidak akan bergantulan gitu. Tangannya ini dia akan tetap jadi kayak gitu ya guys ya, akan ke bawah gini guys. Jadi ini dia ini akan serasa kayak terbang gitu coy. Ini ya, mungkin segini aja dulu untuk video kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.